sekali apa nama ni Zuza ni kalau kita tengok di sini ni kita ditubuhkan pada 1994. Waktu tu kita menyewa di kawasan industri Farmer Megung. Sekarang jadi Farmer punya tempat lah. Jadi kita sewa di kawasan industri tu pada tahun 1994. Lepas tu pada tahun 1997 kita pindah ke Taman Nuri. Waktu tu kita punya produk utama yang kita bawa keluar hanyalah kuah rojak dengan garam belacan sahaja. Yang tu adalah produk asas kita dan produk pertama kita yang kita keluarkan untuk Zuza beroperasi pada masa tu. Dalam masa kita beroperasi untuk produk kuah rojak ni lah yang kita pertama sekali yang kita berhubung dengan Madi. Waktu tu kita dapat imbas nasihat dari pihak Madi. Waktu tu Madi HQ KL turun ke Zuza untuk bagi imbas nasihat dari segi diorang check balik produk kita dari masalah lah. Masalah waktu tu produk kita kuah rojak dia menggelembung bila kita hantar keluar. Contohnya first kali waktu tu kita dah dapat order dari Sarawak by container. Lepas pada tu hantar satu container, produk menggelembung. Selepas pada kita di Taman Nuri, kita pindah ke sini pada tahun 2000. Jadi selepas di sini yang baru kita mula tambahkan kita punya produk dari semasa ke semasa. Kita mula dengan sos cili, sos tomato, lepas pada tu sos lada hitam, sos cili Thai. Dan di yang ni untuk kita nak tambahkan lagi kita punya produk di pasaran. Produk yang paling utama antara semua yang Zuza keluarkan sekarang ni yang jadi ranking yang pertama adalah sos lada hitam. Sos lada hitam ni kita cuba penetrate market untuk semua stokis burger. Formulasi ambil dari Madi, jadi bila kita buat di sini, kita upgrade kita punya produk. Kalau ada masalah memang kita banyak berhubung dengan Madi lah untuk teknikal apa semua. Dia orang akan advise kita macam mana untuk kita nak jaga kita punya kualiti. Kita pernah dapat sekali dari Madi, kita dapat dari projek inovasi. Inovasi produk halal memang kita minta. Lepas pada tu kita ada GMP dan juga sekarang ni ada mesti. Ya. Bagi saya kalau kata untuk yang usahawan yang baru yang nak mencuburkan diri dalam bidang usaha, usahawan ni, terutama sekali kalau kata dari segi industri makanan, minuman dan juga apa-apa yang berkaitan pertanian ke apa, maksud dia diorang kena pandai mencari sumber untuk upgrade diorang punya industri bisnes diorang masing-masing. Sebab sekarang ni peluang memang banyak untuk diorang boleh cari pendekatan untuk tambahkan dia orang punya dari segi kualiti produk yang dia orang hasilkan. Tapi sekarang ni kita ada badan agensi seperti Madi, maksud dia orang kena cari pergi belajar lagi. Sebab setiap Madi sentiasa mengadakan kursus untuk dia orang tambahkan lagi ilmu yang dari segi makanan untuk hasilan produk-produk dia orang. Dan juga teknikal adalah dari segi peralatan yang digunakan untuk, sebab kita kadang-kadang bila buat produk, satu-satu produk ni ketahanan yang kita paling penting. Bila dari segi ketahanan tu, sumber yang diorang perlu dapat ialah diorang kena belajar dari Madi. Dari segi Madi ni sebab diorang dapat membantu kita dari segi sama ada peralatan yang kita guna pakai ataupun dari segi bahan-bahan. Bukan semua bahan yang kita boleh masukkan dalam kita punya produk. Sebab kita nak tambah tambah nilai dari segi jangka masa, jangka hayat dia. Jadi pihak Madi boleh bagi nasihat kepada kita, contohnya bahan seperti penggunaan sodium, benzoik ke apa-apalah yang untuk ketahanan. Sebab kadang-kadang benda-benda yang itu bila kata analisis ke apakah, dia punya ada dia punya tahap minimum yang kita perlu masukkan.
Kalau kata kita tidak ada ilmu yang ni, maksudnya kita tidak pergi dapat hikmat nasihat, jadi akan merosakkanlah kita punya produk. Sebab yang ni pula dia akan relate pula dengan jabatan kesihatan. Bila kita dah belajar, kita ada ilmu, baru kita balik buat secara sikit. Bila kita buat dalam sedikit, produk kita jadi masalah. Hala tuju kita jumpa badi semula lah. Dapatkan balik hikmat nasihat. Dari segi teknikal penggunaan bahan-bahan kita. Jadi banyak mana dia punya percentage yang kita guna pakai untuk kita masukkan barang. Sebab dari segi bila kita masak secara sedikit, ke volume yang ke kuantiti yang banyak, percentage dia dah jadi berlainan. Tu kena pergi belajar lagi juga. Dari semasa ke semasa lah, sebab benda yang macam ni tak semesti kata, walaupun kata Zuza 20 tahun dah di dalam industri makanan, tak perlu dapat khidmat nasihat. Yang tu saya rasa salah lah. Sebab berapa puluh tahun pun di pasaran, tetapi kita sentiasa melihat balik dari segi kualiti. Setiap tahun memang kita perlu hantar untuk, bukan 6 bulan sekali perlu hantar untuk analisis. Macam Madi pun ada satu tempat untuk kita boleh hantar produk untuk analisis balik. Bila dari situ baru kita tahu kita punya produk ni memenuhi ataupun tidak. Sebab macam saya sendiri pun dulu-dulu saya tak tahu kata Madi ada analisis untuk produk. Ingat Madi cuma bagi khidmat nasihat dari segi kita produce produk, dari segi bahan mentah. Sebab kan dia orang ada keluarkan buku, jadi kita tengok ingredient apa semua dari situ. Sebab Madi ni siapa-siapa pun memang dah tahu dah, Madi paling-paling penting sekali dia punya hasilkan produk, dia orang keluarkan buku, jadi orang ni boleh tengok.